Ya sih. Halo cuy, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal unboxing lagi ya. Dan barang yang bakal gue unboxing kali ini adalah DX Lion V-Stam ya. Ini by the way inspirasi dari kamera dari Kuga, bisa dilihat sendiri. By the way kalau diperhatiin-perhatiin itu si kamera dari Revice itu, si Revice-nya itu kayak bentuknya, dan si Revice-nya tuh kayak warnanya ya, tuh ini bentuknya Kuga banget, tapi warnanya ada di si Revice ya. Oke, bisa dilihat. Ini ada ini kayak energi drink gitu nih, jadi baru ini kayak emas energi drink ya, kayak extra joss. Ini merah, ini sampingnya kayak gini, sama ini kayak gini, belakangnya kayak gini, sistem standar ya. By the way sorry ini agak telat, gua soalnya kemarin tuh diare parah cuy, lemes anjir sumpah, kayak kekurangan cairan gitu badan gua, jadi kayak meriang gitu. Aduh sekarang kayak ulas lagi gua. Selalu cuy. Oke, we're back again cuy. Ini gua aduh lagi sering-seringnya ini ya, bolak-balik kamar mandi. Ini aja gua pakai unboxing ini, pakai sempak doang anjir biar ke kamar mandinya cepat gitu, tinggal buka sempak doang, enggak buka celana. Oke nih ya. Langsung buka aja. Ini biasa cuma dapat itu doang nih sama kertas-kertas yang bahasa Jepangnya gitu. Nih penyumbat batunya gue buka dulu. Nih kayak gini ya bentukannya si Lion V-Stam. Ini kayak di mobil mahal apa gitu cuy, ini ya logo lainnya tuh. Tuh ini kayak energi drink banget cuy, orange gold, orange kayak emas-emas gitu ya. Ininya marmer, ini rada kelihatan birunya gitu. Kayak gini aja sama. Ya, bawahnya kayak gini. Oke, sebelum kita coba ke si Revice driver ya, kita bakal coba di Gundaphone 50 dulu ya. Ntar gua ambil Gundaphone 50 nya dulu. Cool. Oke, by the way depan kalian sudah ada Gundaphone 50 ya. Kita coba dulu scan si ini nih, Lion V-Stam. Oke, sebenarnya cuma dua itu aja ya. Kita bakal langsung coba handsin. Oke, depan kalian udah ada Revice driver ya. Kita langsung coba handsinnya, Lion Genome. Nah, by the way kayak suara khasnya si ininya si Kuganya kayak yang Oreno Henshin. Itu yang pas pertama kali si Kuganya ini ya, kayak Henshin jadi Mighty Form di episode 2 kalau nggak salah. Ciri khasnya itu sih dari si Kuganya. Karena opening Kamen Rider Kuga mah kayak no, harusnya sih no fear no pain ya. No fear no pain kayak gitu. Karena ciri khasnya itu kan opening Kuga, no fear no pain. Oke. Okay. Langsung coba stamping finish ya. Oke, langsung remix. Hitsasu Champion Maxu Rayon. Oke. Okay. Oke, okay, seperti biasa karena Revice driver dan suaranya dikit, kita coba Henshin gelap-gelapan ya, main kan ada variasinya.
Oke, itu ya. Si Lion pistamnya juga di ininya kayak gini nih. Tuh. Keren gitu ya. Cuman kepalanya kayak yang copot anjir. Oke, segitu aja. Untuk handsin si Lion pistam kita lanjut ke bagian berikutnya. Kue. Oke cuy, gimana nih menurut kalian Lion Vistamnya? Suaranya keren nggak? Komen di bawah aja ya. Kalau menurut gua sih ya, selama belum ada revolusi baru di DX Revice ini, kalau gua kayak biasa-biasa aja ya. Oke, segitu aja unboxing plus review DX Lion Vistam di channel Aryan Black. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao. By the way, lagi sakit review gini karena bentar lagi altering datang cuy.